Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksud ayat 6 hingga 11 surah Al-Hujurat. Peraturan-peraturan tentang pergaulan umat Islam. Bagaimana menangani berita yang dibawa orang fasik. Wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan, yakni kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Dan ketahuilah bahawa dalam kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemahuan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kederhakaan. Mereka itulah orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai kurnia dan nikmat daripada Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Cara menyelesaikan persengketaan yang timbul antara kaum muslimin. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu daripada keduanya berbuat zalim terhadap yakni golongan yang lain, maka perangilah yakni golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali yakni kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu, yakni yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Larangan memperolok-olokkan, banyak prasangka dan lain-lain. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum, yakni lelaki, mencemooh kaum lelaki yang lain, yakni kerana boleh jadi mereka, yakni yang dicemooh, lebih baik dari mereka, yakni yang mencemooh. Dan jangan pula perempuan-perempuan, yakni mencemooh perempuan lain, yakni kerana boleh jadi perempuan, yakni yang dicemooh, lebih baik daripada perempuan, yakni yang mencemooh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah yakni panggilan yang buruk, yakni fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang yang zalim.